Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Bunda Nabilal. Untuk kali ini saya mau membuat tutorial bunga gerbera orange dari plastik kresek. Tonton videonya sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru saya. Selamat menonton. Di sini saya sudah siapkan plastik warna kuning, lalu saya buang bagian atasnya. Dan ini juga plastik warna orange, saya juga buang bagian atasnya. Dan ini plastik warna hitam, saya juga buang bagian atasnya dan bagian bawahnya saya buang. Lalu saya siapkan kain, kertas, dan ini plastik warna kuning dulu saya setrika di suhu wall 2-3 menit atau tergantung plastik ya teman-teman, sambil dibolak-balik. Dan ini hasil plastik warna kuning setelah disetrika ya. Dan saya setrika untuk plastik warna orange, sama masih di suhu wall, sambil dibolak-balik setrikanya. Dan ini hasil plastik warna orange yang sudah disetrika. Ini plastik warna hitam saya setrika 3 lapis ya. Dan ini plastik warna hitam. Ini saya siapkan plastik warna hitam dengan ukuran 2,5 cm x 19 cm. Saya lipat 2 seperti ini. Lalu saya lipat kedua lagi seperti mengecil. Lalu saya potong rawis-rawis atau kecil-kecil seperti di video ya. Saya mau membuat putiknya bagian tengah-tengahnya. Dan seperti ini hasil warna hitamnya. Dan ini saya siapkan plastik warna orange dengan ukuran 2,5 cm x 19 cm. Lalu ini saya potong kecil-kecil atau rawis-rawis serapat mungkin ya, agar hasilnya lebih bagus. Dan hasilnya seperti ini untuk plastik yang warna orange setelah dipotong. Lalu ini plastik kuning yang sudah saya potong-potong ya, ukurannya 2x20 cm. Lalu ini saya siapkan kawat ukuran 20 cm yang sudah saya lekuk, saya lipat seperti ini ya. Lalu kita mulai rangkai putiknya ya. Lebih terdahulu saya pasang untuk warna yang hitamnya. Untuk terakhir saya kasih lem juga. Seperti ini hasilnya warna hitamnya. Lalu saya pasang juga untuk putik yang bagian warna kuningnya ya. Dan ini untuk plastik warna kuningnya, seperti ini hasilnya. Lalu saya mulai pasang untuk plastik yang warna orange.
Dan seperti ini, setelah dipasang ketiga warnanya, sambil saya rapikan dilekuk-lekukan menggunakan gunting. Ini untuk putihnya sudah jadi. Lalu ini saya siapkan plastik warna orange dengan diameter 10 cm. Saya lipat dua seperti ini. Lalu saya lipat lagi, lipat dua lagi, lebih mengecil. Saya lipat lagi. Saya bentuk ini untuk satu ini saya potong menjadi 4 bagian ya. Maka saya bentuk dulu. Nah, ini sudah berbentuk. Nanti saya ngikutin potongannya ini membentuk lengkukannya itu. Di bagian pinggirnya saya potong dahulu. Lalu ini satu bagian ini saya potong lagi, saya bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman, atau seperti di video. Lalu terlebih dahulu saya potong bagian kanannya dulu sebelah sini, agar nanti berbentuk bulat. Jadi sebelah kanan dulu, nanti setelah itu baru sebelah kirinya. Dan ini sisa sebelah kirinya, saya potong juga ya, seperti di video. Dan seperti ini hasilnya. Lalu ini saya lipat yang bagian jari-jari kecilnya ini seperti ini agar membentuk ya. Semuanya saya lipat-lipat seperti ini. Dengan manual saja ya, tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan tangan saja dilipat. Dan seperti ini hasilnya. Lalu ini saya lipat lagi, saya mau membentuk lubang ya di bagian tengahnya. Dan hasilnya seperti ini setelah diberi lubang. Lalu sela-selanya ini masih rapat, jadi saya potong saja ya sedikit. Ini sudah jadi, dan ini saya sudah siapkan 3 buah ya dengan ukurannya sama, diameter 10 cm. Lalu saya mulai pasang bunga gerberanya. Di bagian ini saya kasih lem dulu di bagian bawahnya. Lalu saya pasang untuk lepak yang pertama. Untuk lepak yang kedua,
Dan untuk kelopak yang terakhir atau kelopak yang ketiga, saya mulai pasang. Seperti ini hasilnya. Saya lekuk-lekukan dahulu bagian ujungnya dengan menggunakan gunting ya teman-teman, agak sedikit mekar. Dan ini saya siapkan plastik warna hijau, saya buang bagian atasnya. Dan plastik warna hitam, saya juga buang bagian atasnya. Dan ini saya untuk membuat daun ya teman-teman, dan kelopak bawah bunga. Jadi saya menggunakan dua warna, warna hitam dan warna hijau. Ini warna hijau 2 lapis, warna hitam 2 lapis, saya mulai setrika. Masih di suhu wall 2-3 menit, tergantung plastik ya. Dan ini hasil plastik warna hijaunya. Dan ini untuk plastik warna hijaunya sudah saya siapkan untuk diameternya 8 cm. Lalu saya potong membentuk bulat bagian ujungnya. Ini saya membuat kelopak bawah daun ya, kelopak bawah bunga maksud saya. Dan seperti ini hasilnya. Ini saya tidak gunakan semua, saya buang seperti ini. Lalu sela-sela yang rapat ini saya gunting. Lalu saya beri lem, saya satukan seperti ini hasilnya teman-teman. Lalu saya pasang untuk kelopak bawah bunganya seperti ini teman-teman. Lalu saya lapisi kawatnya ini dengan plastik warna hijau. Dan ini untuk plastik warna hijau dengan ukuran 15x8 cm. Saya mau membuat pola daun ya teman-teman, saya lipat menjadi dua seperti ini. Lalu saya gunting bagian ujungnya ini, saya buat agak bergelombang, agak sedikit bergelombang untuk daunnya. Dan seperti ini hasil daun gerberanya. Lalu saya ini mau membuat tulang daun, bagian kanan kiri bagian dalamnya saya bakar dengan menggunakan korek api. Lalu ini kawat dengan ukuran 18 cm, saya lapisi kawatnya dengan plastik warna hijau. Sedikit dibakar. Lalu saya tempel kawatnya ini di bagian belakang daunnya ya teman-teman, seperti di video. Dan seperti ini hasil daunnya, saya lekuk-lekukan dahulu, dan ini daunnya sudah saya buat. Dan ini bunga juga saya buat, dan pot ini dengan ukuran 10 cm diameternya. Saya mulai merangkai daunnya. Thank you.
Oke, selesai teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Assalamualaikum.